Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sejumlah dari elemen dari ojek online melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi ini terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, namun ada juga terkait dengan ojol meminta negara legalkan dengan undang-undang tarif ojol diberikan wewenangnya kepada daerah atau provinsi, turunkan biaya sewa aplikasi maksimal 10%, seperti itu. Dia terkait dengan aksi unjuk rasa dari ojek online, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dimuat di gambar di video tersebut karena ada sejumlah atraksi dari pengguna ojek dari pengemudi ojek online yang melakukan aksi dari yang mengeluarkan darah. Thank you.